Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan.
could never tell your plan. Come Holy Spirit, fall in this place.
Serai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara silakan duduk, puji Tuhan. Shalom saudaraku. Baik saudara, kita bicara yaitu adalah kesempatan. Saudara, kesempatan itu tidak bisa datang yang kedua kali. Banyak orang dunia berkata kesempatan itu hanya datang satu kali. Tidak bisa datang yang kedua kali. Ada memang kesempatan yang bisa dua kali, bahkan tiga kali. Tapi saudara, rata-rata kesempatan itu hanya datang satu kali. Nah tentunya juga banyak kesempatan dalam hidup kita ini saudara, yang kita kerap kali ambil, yang kerap kali kita tidak ambil. Sehingga terjadi penyesalan ketika tidak mengambilnya. Sehingga terjadi juga yang namanya kebahagiaan ketika kita mengambilnya, bahkan tidak mengambilnya. Tapi hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama kesempatan. Kita akan lihat saudara di dalam Markus 12 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Markus 12 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Kepada mereka itu orang Taurat ahli Farisi. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saudara, ini bicara adalah tuan kebun anggur. Dikatakan bahwa seorang tuan membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Tuan itu yang menanam, Tuhan itu yang menabur, Tuan itu yang membuka lahan itu. Dikatakan juga saudara, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Nah, ini bicara poin yang pertama, bicara kesempatan yang pertama, poinnya adalah semua karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Kita adalah penggarap-penggarap kebun anggur, Bapak Ibu. Tuhan itu yang membuka ladang. Tuhan itu yang memeras anggurnya, menyediakan tempatnya bagi kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan itu yang juga mengelilingi pagar di kebun itu, supaya anggur itu terjaga dengan baik. Ini bicara adalah semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu, hari ini percayakah kalau kita bukan karena Tuhan, kita tidak ada hari ini. Hari ini kita bisa ada. Hari ini kita bisa menikmati segala apa yang Tuhan berikan. Hari ini gereja itu bisa ada. Hari ini orang bisa tetap eksis. Hari ini orang masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bukankah itu karena Tuhan yang membuka kebaikan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau tanpa Tuhan, penggarap itu mau bekerja bagaimana? Kebunnya tidak siap, pagarnya tidak siap, tempat memeras anggur tidak siap. Maka hari ini, jangan bermegah atas hidup kita. Kalau Tuhan beri kesempatan, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pelayanan, itu semua karena Tuhan, saudaraku. Siapa hidup kita hari ini? Siapa diri kita hari ini? Kalau saudara masih bisa datang ke gereja, masih bisa duduk mendengar firman, kalau saudara masih bisa melayani Tuhan dalam gereja, dipercayakan satu tanggung jawab, kalau saudara diberikan satu kehidupan sampai hari ini, bukankah itu semua karena Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita? Kita akan lihat saudara, Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Salomo itu orang yang hebat, raja yang sangat terkenal pada zaman itu, raja yang luar biasa, diberi hikmat yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tapi ingat, apa kata Salomo? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di dalam ketenaran, di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan, kadang membuat bias apa yang kita percayai. Ketika hidup kita mungkin baik, saudara. Ketika hidup kita berada, ketika Tuhan menolong kehidupan kita, kerap kali membuat iman kita itu bias. Kita bisa meninggalkan Tuhan ketika saat kita jaya. Kita bisa meninggalkan Tuhan ketika saat kita terpuruk. Kita bisa ingat Tuhan ketika kita ini terpuruk, tapi sedikit orang ingat Tuhan ketika hidupnya jaya. Salomo, dengan segala hikmatnya, dengan segala kekayaannya, kalau bukan Tuhan yang menjaga rumah ini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah pekerjaan kita. Saudara, kalau Tuhan yang tidak menolong hidup kita, siapa hidup kita hari ini? Karena ini bicara kesempatan. Kita baca seterusnya, Bapak Ibu.
Markus 12 ayat yang kedua hingga yang ke-9. Dan ketika sudah tiba musimnya, Tuhan itu menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap. Penggarap itu bicara adalah umat Tuhan. Hamba itu bicara gereja. Bicara hamba-hamba Tuhan. Untuk menerima bagian dari hasil kebun itu dari mereka. 3. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya. Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. 4. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. 5. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. 7. Mereka menangkapnya dan membunuhnya. Lalu melemparkan anak itu keluar kebun anggur itu. Ini bicara kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan pertama mungkin tidak diambil. Maka Tuhan itu menyuruh hambanya lagi untuk menegur para penggarap. Ketika penggarap itu membunuh lagi saudara, maka Tuhannya menyuruh lagi hamba yang lebih banyak. Pada akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya sendiri untuk datang kepada penggarap-penggarap. Ini bicara kesempatan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Semua adalah hamba Tuhan di tempat ini. Saudara wajib menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan bawa penggarap itu kepada hamba itu sendiri. Tetapi kita harus membawa penggarap-penggarap kebun anggur itu. Hasilnya kita berikan kepada Tuhan. Maka dari itu semua hari ini. Jangan pernah menggerejakan orang. Tapi lebih baik mengkristuskan Tuhan dalam jiwa-jiwa yang kita cari hari ini. Saudara, kita melayani ini buat Tuhan. Kata Kolose 3 tidak usah dibuka. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Sehingga orang bekerja, orang melayani, orang mencari jiwa, orang menginjil, orang yang datang ke gereja, orang yang memuji Tuhan. Lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Maka gereja mengajarkan bagaimana ketika kita melayani, bukan melayani diri kita sendiri. Ketika kita melayani, hasilnya bukan untuk hambanya, tetapi hasilnya itu untuk Tuan kebun anggur yang kita layani bersama. Saudara, di dalam kesempatan harus kita ambil. Jangan sampai nanti ketika Tuannya datang, ketika kita bunuh hambanya, kita bunuh lagi hambanya, kita bunuh lagi anaknya. Dan ketika Tuannya datang, apakah yang akan Tuhan itu perbuat untuk kita? Ini bicara kesempatan, Bapak Ibu. Hari ini, dunia sudah menuju akhir. Dunia tidak lama lagi, Tuhan akan menjemput kita bagi orang yang percaya. Saudaraku, tidak ada kesempatan yang kedua. Jika engkau dipercayakan, ambil kesempatan itu. Jika engkau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ambil kesempatan itu. Apalagi di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, Pak Bu, lebih baik ambil kesempatan yang Tuhan beri. Ketika kesempatan sudah tidak ada lagi, maka celakalah hidup kita. Kita teruskan Bapak Ibu ayatnya, Markus 12 ayat yang ke-7. Tetapi
Tetapi pengharap-pengharap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, maka kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. 8. Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. 9. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Saudara, jangan pernah merasa Tuhan itu butuh kita. Kerap kali orang merasa Tuhan butuh saya. Gereja ini butuh saya. Gereja ini butuh top-top, saudara. Pak, bu. Kalau engkau tidak mengambil kesempatan, Tuhan bisa ambil mengganti kepada orang yang lain. Bahkan firman-Nya mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, di Yohanes 15. Itu bicara pilihan Tuhan. Berarti ketika dia memilih, dia bisa mengganti. Jangan pernah pikir itu semua karena saya. Ini semua karena saya. Itu semua karena saya. Tidak, saudara. Ingat, Tuhan yang buka kebun itu. Tuhan yang memasang pagar itu. Tuhan yang membuat alat pemeras anggur itu. Siapa kita hari ini? Adalah seorang hamba, seorang penggarap. Maka jangan pernah bermegah diri atas hidup kita. Jangan pernah kita bermegah diri atas apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah bermegah diri karena kita bisa melayani Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia 9 ayat 23 hingga 24. Yeremia 9 ayat 23 hingga ke 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kemegahan bukan milik kita hari ini. Kesuksesan bukan milik kita hari ini. Kekayaan itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Jabatanmu hari ini karena Tuhan beri kesempatan dalam kehidupan kita. Keluargamu hari ini itu karena kesempatan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pelayananmu itu karena kesempatan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pak, Bu, jangan lagi ada orang merasa butuh. Tuhan membutuhkan hidupnya. Tidak, justru kita yang butuh Tuhan. Justru kita sadar semua itu ada karena Tuhan. Semua kesempatan itu karena Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat dimegahkan selain daripada Tuhan. Poin yang kedua, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Ambil atau diganti. Ambil kesempatan itu atau diganti. Ada sebuah gereja ketika gembalanya bekerja dengan baik. Di tengah perjalanan, saudara, hamba Tuhan tersebut melenceng dari jalan Tuhan. Sehingga mereka mengatur dengan apa yang manusia sukai.
ketika gembala itu meninggalkan gereja tersebut, para koordinator pekerjanya jemaatnya bingung. Bagaimana bisa seorang gembala yang komitmen, seorang gembala yang hebat bisa meninggalkan gereja tersebut? Gereja seperti kehilangan arah. Gereja tidak punya nahkoda. Tapi suara Tuhan dengan jelas berbicara kepada salah satu pengerja gereja. Jangan pernah engkau khawatir. Kalau gereja itu milik Tuhan, maka gereja itu akan Tuhan pelihara. Bahkan satu suara secara audible berkata apa? Batu yang mati bisa kujadikan gembala yang hidup. Saudara, kalau kita tidak mau ambil kesempatan, maka jangan salahkan Tuhan kalau kita diganti. Banyak orang tidak mau mengambil kesempatan, tapi tidak mau diganti. Banyak orang ketika diganti tersinggung. Padahal jabatan ini hanya untuk Tuhan. Itu karena Tuhan, Pak. Batu yang mati, Tuhan bisa jadikan gembala yang hidup. Maka percayalah hari ini, kalau Tuhan yang memelihara gerejanya, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi gerejanya. Kalau Tuhan yang memberkati rumah tangga saudara, pasti rumah tanggamu akan Tuhan sertai. Kalau Tuhan yang menjadi dasar di pelayananmu, pasti Tuhan akan sertai kehidupan kita. Ambil atau diganti. Bapak Ibu, saya lihat olahraga itu senang yang namanya Dragon Boat. Itu ada kurang lebih ada ukuran yang panjang, ada ukuran yang menengah, ada yang pendek, saudara. 20 pendayung bersama-sama mendayung kapal itu. Itu saya gambarkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Satu bahtera, satu kapal mendayung dengan tujuan yang sama. Dengan kekuatan mencapai tujuan dengan cepat, saudaraku. Tapi ada satu orang yang mendayung bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan, saudara. Sehingga membuat kapal itu tidak cepat sampai tujuan karena ada yang menghambat, ada yang mengerem. Di dalam pelayanan ketika banyak orang satu tujuan, satu visi, ternyata ada juga yang mengerem, saudara. Mendayung-dayungnya dari belakang ke depan, bukan depan ke belakang. Sehingga apa yang terjadi, kapal itu tidak sampai ke tujuan dengan meraih piala atau panggung medali. Itu bicara kesempatan, Pak Bu. Itu bicara namanya satu tim. Maka hari ini saya tanamkan ke anak-anak. Kemarin kami habis misi dari NTT, saudaraku. Anak-anak muda, kurang lebih 50 orang. Saya bilang, hari ini yang mau ambil kesempatan, ambil. Jangan tunda-tunda. Kalau sampai tidak ada kesempatan lagi, tidak ada, Pak Bu. Bahkan sampai kita mencucurkan air mata pun, kalau kesempatan Tuhan tidak berikan, tidak bisa. Mazmur 126. Ayat yang kelima sampai yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tapi kita lihat Ibrani 12. Ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17, perhatikan baik-baik saudaraku. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, kalau kesempatan sudah selesai, air matamu tidak ada gunanya. Air matamu tidak berarti. Penyesalanmu tidak ada artinya. Kalau hari ini engkau mengambil kesempatan, walaupun engkau mencucurkan air mata, percayalah engkau akan pulang membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, maka dari itu ambil kesempatan yang Tuhan beri. Ketika diberi kesempatan, ambil yang baik. Ketika diizinkan yang baru, kesempatan yang baru lagi, ambil yang baik, saudaraku. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu sebelum ditutup kesempatan itu. Sebelum kesempatan tidak ada lagi, air matamu tidak akan pernah bisa membuka kesempatan itu. Maka hari ini lebih baik kita mencucurkan air mata, kita menderita, kita banyak pergumulan, kita menangis di hadapan Tuhan, tapi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Maka hari ini saya tanamkan kepada teman-teman anak-anak muda, sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kau mau ambil kesempatan, ambil hari ini. Jangan pernah tunda-tunda lagi. Jangan pernah kita menghalang-halangi lagi. Bapak Ibu yang datang pergi ke gereja, engkau diberi kesempatan untuk Tuhan berkarya di hidupmu, dalam rumah tanggamu, memperbaiki hubungan rumah tanggamu, mendidik anak-anakmu yang baik. Itu kesempatan yang baik. Ambil, Pak Bu. Sekalipun air matamu tercucur, tapi di dalam kesempatan, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Mari hari ini, Pak. Kesempatan ambil. Kesempatan jangan dibuang. Kalau sudah penggarap itu kerja sungguh-sungguh, kalau Tuhan itu datang, dia akan menikmati hasil bersama-sama dengan Tuhannya. Maka hari ini gak ada asalan lagi, Bapak Ibu. Kalau diberi kesehatan, mari Pak ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam waktu keluarga kita melayani suami istri kita. Kita melayani anak-anak kita dengan baik. Diberi waktu masih sehat, ambil kesempatan itu. Ambil untuk Tuhan. Kita didik yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam pelayanan apapun mungkin kau diberikan tugas yang baru, ambil Pak Bu. Engkau mungkin diminta untuk bersaksi, diminta untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ambil. Jangan menolak lagi. Sudah gak ada waktu lagi. Sudah dekat. Maka saya tanamkan di keluarga saya sendiri. Ambil kesempatan. Hari ini anak saya berulang tahun 1 tahun. Persis tanggal 17. Bapak Ibu tahu pergumulan saya. 5 tahun menikah, Tuhan baru beri 1 keturunan. Dengan tanda gereja Pesti Landmark buka, Tuhan berikan tanda itu. Hari ini 1 tahun anak saya. Teman-teman tadi bilang yang dekat dengan saya, loh kok di Surabaya kok gak di Solo, kan anaknya ulang tahun. Saya bilang sama keluarga saya dan teman-teman saya, ada kesempatan melayani, saya ambil dulu. Besok ulang tahun masih bisa kok, nanti malam saya pulang juga masih bisa. Tapi kalau ada kesempatan, ambil dulu melayani Tuhan. Saudaraku, hari ini kesempatan Tuhan beri. Tidak ada jawaban lain selain ambil kesempatan itu. Ingat saudaraku, semua karena Tuhan. Ambil atau diganti. Tundukkan kepala kita bersama-sama.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bicara penggarap-penggarap kebun anggur. Bicara Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang membuka ladang, Tuhan yang menanam pagar, dan Tuhan yang membuat alat pemeras anggur. Itu bicara Tuhan, semua karena Tuhan. Kalau penggarap itu bekerja, tidak ada lahannya, tidak ada pagarnya, tidak ada alat memeras anggur, bagaimana dia bisa bekerja? Itu bicara adalah semua karena Tuhan. Saudaraku, hari ini, kalau keluargamu masih ada, kesehatanmu dipelihara Tuhan, usahamu dipelihara Tuhan, karirmu Tuhan pelihara, gerejamu dipelihara Tuhan, imanmu dipelihara Tuhan, itu semua karena Tuhan. Jangan ada orang bermegah diri, jangan ada orang yang mencuri kemuliaannya, jangan ada orang yang sombong akan hidupnya. Hari ini hidup kita itu semua karena Tuhan. Yang kedua, ambil kesempatan atau kita diganti. Selagi ada kesempatan, ambil Pak. Sekalipun itu mencucurkan air mata, sekalipun itu banyak pergumulan, sekalipun air matamu mengalir deras, tapi selama ada kesempatan, ambil. Ketika tertutup kesempatan itu, maka engkau menangis pun tidak ada artinya. Engkau menangis pun gak ada artinya. Karena tertutup kesempatan itu. Lebih baik hari kita ambil. Walaupun kau menangis, walaupun kau mencucurkan air mata, engkau menabur dengan penderitaan, tapi janjinya, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Hidup ini kesempatan, ambil yang baik. Jika Tuhan percayakan, ambil yang baik. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Waktu yang Tuhan, hidup ini
yang kami ambil Tuhan. Selagi aku kuat, aku mau ambil kesempatan itu. Selagi aku kuat, aku mau ambil kesempatan itu. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sungguh-sungguh saudara, katakan, Tuhan pakai hidupku. Oh selagi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bari bagi para batuan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Firman mengingatkan, segala hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.